وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف منه ذلك ويخشى أن يكتب عليه أمره بما فيه من حمص وجهالة، أجعل يفكر في الوسيلة التي يستطيع بها أن يدعو عشيرته إلى الإسلام بحيث يتقي سر هذا العم الجهيل ويأمن أثر نفوذه القوي على بني هاشم. Ini pada ini setiap kita yang kita pada kita bahawa satu ayat turun dari langit ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzir asirataka al-aqrabin wahtib jamaahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya Muhammad, hendaklah kamu beri inzar, beri kisanan kepada keluarga kamu yang terdekat. Demi awal lain pun kena jepuk lah, kena buat, kena dakwah lah. Tapi keluarga mu yang terdekat ni khusus. Diminta khusus supaya Nabi kita mengajar, dan bukan sekadar mengajar, dia mengajar dalam bentuk maruf. Dalam bentuk diingatkan kepada neraka pada atas masyarakat ini. Kena rakyat. Tak sikit ni tu Allah, kena ambil Nabi. Kalau kau sikit tak turut, gosok masuk neraka atas masyarakat. Ini ajaran Nabi SAW. Ajaran Tuhan kepada Nabi, supaya Nabi boyak benda macam ni kepada keluarga dia terdekat. Nabi pun fikir-fikir dalam ramah-ramah keluarga aku adalah seorang yang kuat sedara namanya, hari itu disebut Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ia kita kenal dengan nama Abu Lahab. Abu Lahab ni gelaran dia, nama dia itu Abdul Uzza. Jadi masyarakat Arab dia nama tak berapa timbul, dia timbul gelaran. Abdul Uzza ni jenis orang yang tak boleh sehiki masalah agama agama di dia. Walaupun orang panggil benda tu kasar, tapi dah jadi kau panggil pegangnya orang, dia panggil agama. Dia ada pula jenis orang pengus. Dia rela balas dengan orang asalkan tidak terjejah. Bukan berala dia, tak terjejah, bukan sokong dia. Dan Nabi dia fikir-fikir buat lagu mana ni. Nak lagu mana, nak dakwah, keluarga yang dekat, sedangkan Abdul Uzza, Pak Zawa aku ni, aku tak tanya boleh, aku tak boleh, tak boleh rusuk sikit, tak boleh fasak sikit. Fikir punya fikir, itu dia. Bahkan Rasulullah yang alih kuja di kami ini. Nabi sendiri beti benar, kerana Abu Lahab. Dia sebut tadi. Wa yakhsha an yuktiba alaihi amrahu bima fihi min jahmul khumsin wa jahannam. Ini kerana Nabi ni kena benar, kerana Abu Lahab. Maka Nabi dia takut rancangan hak Nabi nak buat, nak bikin begini, takut dia punis dia Abu Lahab. Rancangan Nabi nak jepuk orang, keluarga dia kok darah, suku berapa nak suruh dengar ni. Bila takut Abu Lahab ada sama dalam majlis tu, so Abu Lahab buat kesan. Maka Nabi pun mulai mikir. Mikir bagaimana cara yang Nabi kita boleh jepuk keluarga dia kepada Islam dan Abu Lahab tidak kesan. Buat lagi mana? Jadi sebabnya kata dia, بحيث يتقي سر هذا العم الجهول. Nabi kita fikir cara untuk dia nak jemput keluarga dia atas dasar kira-kiranya Nabi kita boleh mengawal, boleh kawal daripada keburukan yang akan ditimbulkan oleh fok sedara yang bahasa jenis bodoh. Wa ya'manu asara nufuzil qawiyya ala bani Hashim. Serta Nabi kita dia fikir adalah mana cara nak suruh pengaruh Abu Jahal yang lebih terkenal di kalangan keluarga ni. Abu Jahal tidak dapat berbuat apa-apa pada gulungnya Bani Hashim. Bani Hashim ni turunnya Arab. Yang Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam keluar daripada apa yang kita raih Bani Hashim lah. Jadi dengan sebab Bani Hashim ni Arab yang ternama, aku betulnya Abu Lahab pun dalam tu juga. Maka Nabi kita tak cukup lah mana nak buat supaya Abu Lahab tidak dapat menguasai Bani Hashim untuk mereka dakwah. Faqana'alahum ta'aman wada'ahum ilaihi fahabaru. Lalu kita yang Nabi kata jin, aku nak buat nak jamu. Nak jamu, nak melihaya yang kita kata. Nak jamu, nak melihaya yang kan nak panggil laku anak buah. Sebab bila ramai-ramai mari, tak nak cari, nak selama sikit. Saya kita buat ke, kita tahu apa, sikit tahu lah. Faqana'alahum ta'aman wada'ahum fahabaru. Maka, Nabi pun buat makanan, kita panggil buat jamuan. Dan Nabi kita jemput saya semua adik kakak mari belakang. Mari belakang Nabi Muhammad. Mari mari makan. Faham baru sebetulnya mari belakang. Wa kanu nahwal arba'in rajula. Sebetulnya lebih kurang 40 orang lagi. Ikutlah sebuah rumah. Falamma intahu min ta'amihim sa'ahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam li ardi da'wati alaihi. Semua makan belakang
Bersiak Yaakob jamu makan ini. Apa Nabi pun bersiak lah untuk nak jamu. Dia tak saya buat mikrofon lah. Betul mikrofon. Fada darahu Abu Lahab. Rupa-rupanya Abu Lahab isti. Abu Lahab ni tahan. Bahawa Muhammad ni buat jamunya ada kira-kira. Mau tak mau dia dul lagi mana. Abu Lahab dul lagi. Dia keluar tak hirban lagi dia tukar bangga. Kata jawab dia. Mengucapkan Abu Lahab. Disalin oleh dia sikap kita ni dalam dia proses sikit dia sikit-sikit. Dia buat hok-hok. Cakap-cakap saya berulang-ulang dia buat. Dia ambil kesimpulan dia. Abu Lahab kata ha'ulai umumatika. Wa bani umumatika. Fata kallam wa da'af sab'ah. Dia tahu Muhammad. Dia tahu Nabi nak cara. Dia cara bin lagi. Dia tahu Muhammad ni sebanyak mana hok mari ni. Sok-sok-sok ni belakang. Sok-sok-sok ni belakang. Anak buah ni belakang. Tak ada orang lain. Oleh itu, kalau mula cakap, cakap molek, boh, kasih Allah dia. Soba'ah. Soba'ah ni, kan terjemah dengan kafir lah. Kasih dia kasih Allah buah kafir lah. Kalau mula kasih Islam, arti mula kafir habis Allah. Ya, dia kafir dia. Wada'us soba'ah. Ni singgah lah, hak bahasa kafir kau yang. Ni puak-puak, ni puak-puak mu'min jaka ni Islam lah. Buh jaka, boh, kasih masuk Islam. Islam kafir. Wala takhruj ala dini qaumika mu jangan tubuh mu jangan lakah keluar daripada agama tok nenek ni ni hok semua doa Allah hok minwar hok gigi hok berapa semua sekali agama hok ni mau dekat tok nenek lagi oleh hal macam mu jangan cuba bawa orang ni keluar daripada agama tok nenek wala tu'arridhum li ghadabil arab mu jangan debah anak buah mu ni dari dia kemarahan arab ini arti kalimah bercakap Islam arti mu akan balik bila arab dulu. Bila mubalah ke Rasulullah, arti ini benda anak buahmu berperian di Arab. Menangis berat. Itu polisi tak cik kalau macam mubalah meraya. Ini usahkan di lahat. Fa'inna qawmaka la yastati'una muqawmatal Arabi qafimah. Kerana anak buahmu memang tak ada nak melalui Arab ni. Bila mubalah Islam, arti ini minum kekemarahan orang, seluruh Arab. Orang ni apa orang? Sangat pakcik ni apa orang? Kupu ni apa orang? Nak kupu buah-buahmu, buah anak buahmu, nak lawan Arab ni, tak bayar. Itu malak dia Muhammad. Walai salahum bi harbin faqah. Dan anak buahmu tak ada faqah. Tak ada keringat nak layak harap lagi. Kalau kecek 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 ni. Wakada halimah kaumu kalimah suri di ancik di asin diri. Dan kaumu nama tahujah. Benar kok ni nak layak. Menunggu nak ijamu. Menunggu ijamu tak bangun-bangun lagi. Ya Allah, awak hujah kodoh. Bentuk layak, awak hujah. Walam yahfa alaihim amru qawma tadukun ilaihim tersaba'ah. Dia tak ada saya abut tu hak tak dengar. Ada saya abut tu dia akan lindung urusanmu. Dan sa'awah dia akan mengajak iaitu sab'ah. Sa'awah hak ni nak buka ni tak ada sab'ah. Sab'ah ni kata lah. Sa'awah ni tak ada apa-apa. Kata lah. Dia boleh rasa ni dia. Dia وإلا أبعنا فحتى في السلمة
Tapi tak lagi, aku akan tunjukkan dia itu tidak menjadi itu yang baik. Itu yang penting. Nabi Al-Fatih. Ya, saya akan tunjukkan Arab dan Bainah. Tapi aku akan tunjukkan saya mengilah daripada kata mengatakan yang terpisah dari kata-kata ini. Arab ini adalah membawa ke dia. Ini, yang tidak tidak Allah Aina bisa ini. Aku Allah saja. Dan aku tak tahu dia selain belajar ini adalah tidak belajar ini baik. Apa yang sudah ini cari ini? Saya kucing yang mana ini kami sekolah. Saya mengikuti ketidikmu dan Abraham berkata pada sisi yang sekarang madani hadis Allah di ta'li di sawah hakim ahdika ya akhim wa akhim al akhada kata habat dan ada dua ini dia Allah menajamu dan anak dua ini juga lebih Allah lebih baik anak dua ini kucing yang mana itu in akan ta'ala ma'am ta'amani ta'ala al-sawa 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 al kalau kamu besar ke diri di atas yang arah di kamu arah kamu maka itu diri kamu itu adam ja'ala dan di bisa diri jadi saya kata dia yang berhasil kalau kita lihat nanti satu orang yang buat masalah pada anak saya di sini itu hidup dari kata dia kalau itu waktu tak berjumpa lagi ke Allah baik ini ajaran dia mungkin dia keluar jalan dan anak dia keluar Allah SWT. Jenis itu dalam dia untuk bersedia, dia patut kata ayat itu ada pada mulut dia itu ibarat benda itu di mulut jatuh benda. Kata dia itu apa? Kata mulut. Terima kasih ni. Sungguh ini. Karena najis tibil kaza itu wal kuman. Laksa anu bukti bunuh berapi itu di dapur itu di lahar itu di bagian panas. Habis betul maksudnya. Baguslah. Wajib dia dahi mutaadidan. Sudahlah mulut yang tiap kali kalau tu dia aksi mulut angin tu. Pokok mulai. Apa ni buat sama pada dia. Lepas dia harus Allah dan tafakat aibadi. Itu nato tu jalan kan. Dan nanti Allah Allah demi ini beri tu dia abis beri habis. Tunggu ya nabi nak ini. Wasabar Allah juga dia Allah yang kaya seandainya tafakat dari bidan. Muka dia itu masa cilik dengan bawah, bawah mula. Muka itu sempat cilik semua dan khususnya itu bawah mula. Abu Jahat, baik. Dan itu, karena dia selama. Dia selama dia tidak kata apa-apa, dia tidak buat apa-apa. Apa ini, apa itu betul-betul, dia selama yang mula. Baik, mula. Dalam nyata kata-kata dia sukaan dalam apa? Kalau dia berhenti daripada selama, itu kemarin dia tak berhenti lagi. Mulut dia tidak selama, tapi tubuh ada dia itu kemarin hari kenapa ada lagi. Bunyi itu nak kaya. Kaga ala dia sendiri yang takut dosa anahi maknum. Maka tubuh dia itu walaupun dia berhenti dah selama, tapi pun yang takut. Yang takut kalau kosok berada, kita boleh makan. Kalau makan kosok dia sendiri, itulah orang nak bawa walaupun dia berhenti dah selama. Kenapa dia boleh berhenti dah selama. Wajah alat ainah itu disebabkan syarat di penyahya dan butuh mata dia nakut mata tidur bunga api lihat seperti kabogo sebelah mulut kalau dia tidak dia mulut hatta wajahnya itu hari kuman tak alih mengkau bunga apa bunga api tidak tidur kepada butuh mata itu tak ada ada kita dah bagi orang belakang bagi orang. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum itu Nabi Yusuf bila sudah Abdullah bin Sabah Nabi berkati ke Allah sallallahu alaihi wasallam tak boleh lagi banyak tunggu orang dia maka dia Nabi
وإذا الجو كله وجود وكآب ده سواكان سموه رموه فيه لا فيه لا فأنا أدت داكت ما فيه فعلنا أن الفرصة لم تحيطها فكنا دي سجع سيك الله موكلية إسلام ذاته بجأ أنا أنا بجأ أنا في خلص على نادي خلص على بنين في الدنيا لون daripada dia tak sama nak dapat masyarakat pada akhirnya. Kenapa tak ada akhirnya juga? Kenapa yang berjalan? Kenapa yang berjalan? Sebab dia orang berjalan, orang semaya. Kita selalu berjalan, kalau kita semua berjalan, kita semua berjalan, kita semua berjalan. Sebabnya hal masuk ke dalam waktu. Oleh yang itu, pasal kata walang kita semua. Kenapa itu semua, kita akan lalu, kita akan lalu, berjalan, kita akan lalu, kita akan lalu. Kalabak rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ayam dan yang kita duduk dan keadaan itu keadaan itu dokter kita itu sama dia semua dah hukum ada di dalam masih masih kita yang kita إن بعض عمات الرسول صلى الله عليه وسلم أشرنا عليه الله وعنا وعنا إلى نبي يتوى جميع يتوى ما تكون فيه مؤسانين يتوى مؤسان وقتين وإلي أبيه إلي ويأمين فهمي وعطاكين هل تجي عن السوء فكم جميع في تحقيق أن يبنى لدي من المصطفى لدي بدي سبيع 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 Kalian berbuat bagaimana dengan Allah? Dua nafsu imbah lima sesungguhnya siapa? Insyaallah. Jadi semuanya buat saya dia begitu nabi. Walaulah itu ada rasa dan suruh amal yang saya tadi. Dan boleh jadi yang masih sejuruh yang lagi tuh nabi itu, kalau boleh jadi nabi itu nak posting tak sesungguhnya juga. Semua orang yang berusaha untuk mengubah keadaan, Nabi terbentuk juga lah. Yang pertama, benda takut ini. Masalah. Takut esil lebih buruk lagi. Dan yang kedua, kalau dia nak terima pun dia. Alhamdulillah. Itu dia benda. Kama hadal lati khabat, bagaimana dia terima sendiri ini. Baiklah. Sama in faragal qawmi fa'amin hatta badarhum Rasulullah sa'inan. Seluruh sudah habis makan. Nabi bangun diri lagi. Haa, ini dia. Nabi bisa bangun diri lagi. Tak boleh keluar kepada Abu Lahab, bangun diri. Bagi satu pelajaran. Kau dulu tak ada pengurusi tahuan ini bertahun dah. Ini itu yang aku boleh. Qa'ilan. Mula-mula tak Nabi sebut dengan dia. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa asta'inuhu wa u'minu bihi wa atawakkalu alaih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Amma ba'du fa'inna ra'ida la yakzibu ahlah. Walau kazabatin nasi jami'an ma kazabatikum. Wallahi alladhi la ilaha illahu. إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة وقد أمر من الله أن أدعوكم إليه فقال وأنذر عشيرتك الأقربين وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإن هذا الجنة أبدا أو النار أبدا يا بني عبد المطلب والله ما أعلم سابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤاذرني عن القيام به kita cakap Nabi, kita cakap Nabi, kita putar lagi. Nabi bilang, segala puji bagi Allah. Saya puji Allah.
Dan saya meminta pertolongan daripada Allah. Saya berlindung ya Allah. Dan saya bersuah bulat-bulat ke atas Allah. Saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. So dia dan tidak ada kongsinya. Amma ba'du. Tuan-tuan semua, pemimpin satu memang dia tidak tahu. Ini pepatah Arab. Pepatah Arab, Ar-Ra'id la yakadhi. Ar-Ra'id maknanya, satu kumpulan bila berjalan dalam, bila berjalan ramah lah kumpulan, meruduh padang palsu, meruduh bukit apa, ini ada ketua dia. Ketua ni dia panggil Ra'id. Dan keadaan Ra'id, tidak boleh kacik kawuk dengan orang yang bawah dia. Keadaan dia ada begitu. Jadi Nabi ni, ambil sepatah ia yang panggil di dalam arak orang-orang besar belakang dia tu, dia ambil jadikan usap dia. Fa inna ra'ida la yakhzibu ahlah, seorang pemimpin tidak boleh kecek lawak dengan orang bawah dia. Walau dah kiranya orang lain kecek lawak, kalau orang lain ni kecek lawak pun, saya jamin saya tidak kecek lawak dengan tuan-tuan semua. Kata Nabi. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kata wali dia, sesungguh saya ini adalah Rasulullah, itu saya Tuhan kepada tuan-tuan, khasnya dan kepada dunia seluruh. Amin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suruh saya bahawa saya ajak tuan-tuan semua menuju kepada Allah. Permainnya, wa anzir asirata kal aqrabi. Hei Muhammad, hendaklah kamu beri ancaman kepada keluarga kamu yang terdekat. Saya nak ajak tuan-tuan semua kepada dua pastor. Saya nak sebut tuan-tuan semua depan tuan dua pastor. Dan sebut tuan ni, dari segi menyebut di lidahnya mudah. Tetapi dari segi timbangnya dia cukup berat. Sebut di lidah senang. Tapi bila ditimbang di pada masa peluk, cukup naik timbangnya. Iaitu, La ilaha illallah dan saya ini Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari segi menyebutnya mudah dan dari segi menimbang di akhirat peluk, cukup naik timbangnya. So, yang kedua yang tuan-tuan semua, saya nak sebut. Tuan-tuan semua akan mati bagaimana tuan-tuan tidur. Tiap-tiap malam kita tidur. Sebagaimana yakinnya masalah tidur ni berlaku, tiap-tiap malam kita kena tidur. Satu masa kelak tuan-tuan akan mati tetap. Sebagaimana tetapnya masalah tidur. Dan tuan-tuan akan dibangkit semula kali yang kedua. Sebagaimana tuan-tuan di pagi kita bangun berlaku. Tidur malam, roh naik ke langit. Pasal pagi esok, tidur balik. Bagaimana tuan-tuan yakin masalah tidur dan masalah bangun pagi? Bila tuan-tuan kena yakin bahawa satu masa kelak kita akan mati dan yakinlah bahawa kita hidup balik sebagaimana pagi tadi kita hidup balik lepas ada kita mati semalam. Lepas pada tu, wala tuhasabuna bima ta'malun. Lepas pada kita hidup balik esok, semua akan dihisab, akan disoal jawab oleh Allah terhadap semua amalan yang kita buat di muka dunia. Lepas pada tu, walaupun dizawun membeli ihsan, ihsanan, wabisu, isu'an. Banyak-banyak amalan molek akan dibalas molek. Dan sebanyak-banyak amalan hudus akan dibalas hudus. Yakin. Wa inha dan akhirnya, lal jannatu abadan, awun naru abadan. Akhirnya, sama ada kita ni surga sokmu, atau neraka sokmu. Ini ucapkan Nabi Reka, pada. Ya Bani Abdul Muttalib. Wahai anak buah, tuk kita Abdul Muttalib. Saya sendiri pujisi Abdul Muttalib. Tuan-tuan semua pujisi Abdul Muttalib. Demi Allah, saya tak raja dengar lagi satu orang muda yang membawa benda baik kepada kaum bangsa dia lebih daripada apa yang saya buat pada kaum, yang saya bawa pada kaum bangsa saya. Orang muda kapun ni pergi meratau sebulan dua bulan, buat balik pipi. Buat balik niaga, buat balik kain baju. Bagus. Tapi walaupun ada dari kampung kita ni orang muda-muda keluar negeri, buat balik pipi, buat balik bayang. Nak nikah saya, nak tinggi saya, awak sebagai orang muda, bawa barang yang terbaik untuk bangsa saya, tak ada. Sayalah orang yang dikira-kira kat muda, yang bawa mari benar pada kaum bangsa dia, begitu sekali baiknya, siapa tak ada lagi orang lain bawa benar mana, seperti mana saya bawa, tak ada. Ini yuktukum bi khairi dunia wal akhirah. Karena saya ni bawa mari barang berguna di dunia dan berguna di akhirat. Orang lain pergi keluar negeri, nego balik pipi. Hanya dunia dunia, akhirat tak pergi lagi. Wak mari gandum, beli gandum luar negeri, beli kain baju luar negeri, balik kampung.
sempurna kat dunia, akhirat tak kira lagi. Tapi saya sempurna di dunia. Dunia jadi selamat. Ingat jalan saya, di akhirat juga sempurna. Kita ketemu surga di akhirat. Faman yujibuni ilal amri. Oleh itu saya nak tanya lain. Siapa dia yang sanggup terima? Apa nyokong kerja ni? Wa yu'adhiru minni al-qiyadih. Dan sanggup di sokongan penuh pada saya untuk jalan kerja ni. Itu ala Nabi. Lalu sebab Nabi ucap dan tuduhnya. Doa, siapa dia nak tolong saya? Siapa dia nak nyokong kerja-kerja saya? Katakanlah ma'amuhu Abu Talib kalaman lagi. Fika tu Abu Talib kecil. Dia cakap dulu tadi Abu Jahal. Hak selama tu Abu Jahal. Hak ni hak selama lain pula Abu Talib. Abu Talib bangun dia cakap. Cakap sama Abu Talib bayin lemu. Wa tazarak tizaran lakifan. Dan dia Abu Talib cakap lembut cerita mengemukakan keuzuran tertentu. Mengemukakan alasan-alasan tertentu yang lembut. Faqala. Ma ahabba ilayna mu'awanatak. Wa aqbalna lima fi hadis wa asana tasdiqana li hadis. Dia kata kami ramai-ramai ni kok sarang ni berlaku ni suka sangat nak tolong ni dan suka sangat nak dengar nasihat ni dan kami kalau bila mencakap tak sampai benda pun kami percaya wa ula ibanu abi kami ditanu'un wa inna ma ana ahadi. Banyak mana orang mari tengok anak rumahmu ni ialah anak ayah ni berlaku. Anak saudara lah kita orang ni. Anak saudara yang saya kira ni. Pupu ni berlaku ni. Anak ayah ni berlaku. Aku ni, tak tak tahu saya. Gaira anni asra'uhum ila ma tuhibbi. Walaupun begitu, walaupun orang lain, anak saudara ni sanggup anak, tak kata apa putih, dok isyad, dok. Aku nak gana ni buat saya. Tapi, walaupun aku saya, aku wayaklah bahawa aku boleh sokong. Ini yang berfalik. Aku sahaja yang boleh sokongmu. Fambuli ma umir tadi. Uri itu, mak, maknanya kita panggil mak lah maknanya. Loh lah, buatlah. Gapo hak tu yang suruh, buat. Wallahi la azalu ahutuka wa amna'uka. Demi Allah aku cukup hari ini. Allah juga yang cukup. Bila-bila kata dia, aku Allah. Demi Allah, aku janyamu, aku akan jadi pagar bagi ini. Dan aku akan sekat daripada sebagainya. Bahaya, غير ان النفس لا تقاوعني على فراق ذي انطلق tapi kata dia hati aku berasa berat nak tinggal agama tu ini hati aku masalah nak tu ajaranmu berat tapi tubuh badan aku sanggup jadi pagar bagi ada kan waktu nak kamu dia kena pagar dulu kena pagar dengan aku dulu jadi aku berjanjilah nak jaga tapi aku nak tu mu hak ajaran sama Allah aku saya tak apa hati nak tinggal hati tu ini. Bukan masalah ajaran yang salah, tapi hati-hati tak patah hati. Nak tinggal ajaran itu ini alam orang. Lembut, cara Abu Lahab, Abu Talib cakap ini lembut. Dia beri kena ada sisi, dia ambil dia ada sisi. Haa, itu Amma Abu Lahab, waqad syara ta'iru, wa antafaka, apa namanya? Sihruhu, wa'ada ilai humquh, wa jahluh, faqaqa kama yasihul asal ha'id. هذه والله السوء خذوا على يديه قبل أن يأخذوا على يديه غيركم أبو لها بلا دنا نبي بشار فهتم جاك فأسوكم مرور ليس دو أبو طالب نما وقلوا ما وقلوا دانا تنموني أغا فاوأ نكم بني اسم الله أغا أغا بني اسم الله ما اسم الله جاهي ديوتو ما اسم الله حق نبودا ديوتو Maka dia bukan bangun melau sebagaimana rumah hak kena turun tu melau. Habihi wallahi sawah. Atau bangun cakap sebut-sebut tu. Demi Allah ni lah kata dia malum fa kita ni tadi. Ini satu malum fa ni tadi. Anak buah kita kecek tak suka dengan lama. Pakok bawa dia pula kecek. Bangun di pulau air ni malum fa kita tadi. Khudu ala yadahi qablan ya'khud ala hidayah ni kata dia. Besah lalu Muhammad lalu. Jangan berjawab orang besah ni. Pada dia seorang lain baik kita sendiri. Pak Tiga. Maka sebut lagi. Tak taruh mana dia. Pakar tu mungkin tak tahu. Fa'in aslimu. Fa'in aslaf. Wa'in aslamtumu. Wa'ina izin. Zalaltum. Wa'in manaktumu hukutilkum. Kata dia. Kalau orang lain. Mari bekah anak kita. Nak tahu kita Muhammad ni. Pasti kalau kita lihat dia. Puak-puak lain. Mari bekah Muhammad. Pasal nak maruh. Tapi kita tak kata apa. Hina kita. Tapi. Kalau kita lawan puak tu. Kita kena bunuh. Jadi orang mikir,
pada dia ke orang lain buat kanak-kanak saudara kita ni, baik kita sendiri. Berkah apa? Kalau dia ke orang lain, kalau kita lawan dia, kita kena bunuh. Kok-kok tu lama. Kalau kita nak elok dia, kita hina pula. Kata dia orang panggil dia anak yang berkah dia. Baik kita sendiri. Wa yaqulu la in ukhtahu safiyah ihda amma fi rasul sallallahu alaihi wasallam hawalat an tuhdi an sarafihi. Sikapnya ada sayang. Mak dawa Nabi nama dia Safiyah. Safiyah ni adik-beradik Abu Lahab. Jadi mak dawa Nabi jugalah. Safiyah ni bangun. Kita kata Cik Iyah lah. Cik Iyah ni bangun. Buka ayah rejamin bi'i Abdul Muttalib Nabi. Kata dia adaklah. Mak Talib, Mak Lut ke. Abu Talib, apa ni Abu apa ni? Abu Lahab. Abu Lahab ke. Mulut kau hidup. Mulut kecil lagi ni. Kita nak buah kita. Tidak kau cakap lagu ni bila dengar orang yang kata dia, oh, pok-pok banyak simpal sama sini. Boleh lagi. So, yang kedua kata dia, kalau Muhammad Nabi semua itu tidak kau tunggu kita. Ah, dia kata, apa dia nanya? Kalau dia Nabi semua itu, kita tunggu kita. Kita ni jahil tak Nabi, kalau ada saya nak buah kita hak parah, tidak kau boleh tunggu dari kita. Orang ini, orang Tina bukan hak dia, boleh. So, dia duduk. Fakoh habihah sa'irah. Bila orang Tina kata lagu tu, agak-agak nak sokong Nabi Muhammad pula. Oh, Nabi Muhammad. Hada wallahi al-batul wal-khayal wa kalamun nisa' bi'ijaz. Kata dia kacik pak-pakan, pasal kacik orang Tina dia tahu muqtin si. Bapa kukuk Tina tadi? Oh, Muhammad pula. Tak ada orang nak kata, dia kukuk Tina. Habis. Kukuk Tina, pasal kukuk dia kalau bilik. Dia kukuk, dia reti. Engkau segan dengan dia. Fa'idha qawmat mutuni Quraish wa qawmatil Arabu ma'ha kama kuwati nabihim. Kalau salahnya orang Arab habis, kapuh, kuat-kuat dia, mari lawan kuat-kuat kita bani hasil ni, kita buat gani, mesti, dah kuat macam ni. Fama nahni illa akalatu raksin. Kita ni masa kuat-kuat makan kalau kekri, dah kena mesti, dah kuat. Ni ni masa makan kalau kekri je dia. Munggu, ada orang tuna kan, ada lah, laki dulu, hak tak habis laki kepala kepala kan, bangga, tuna makan. Masa kuat-kuat makan kepala kekri, macam kekri, itu, dah kuat dia. Nak mandu sudah awak tuno. Ia daging-daging yang makan habis tinggal tinggal pala yang tinggal pala kau pun. Wallahi la lamna'annahu ma baqina bini. Faqala Abu Talib, wallahi la lamna'annahu ma baqina. Bila Safiya bang sokong Nabi. Abu Talib di itu sokong tu. Dan Abu Lahab malu. Abu Talib kena semangat lain. Abu Talib kata, amulat ya ni, aku mesti sokong Muhammad. Oh, tidak. Nah, ini saya ni. Ini saya lagu ni lah. Jadi akhir sekali ya. Ada faedah lah. Maknanya apa ni cara Nabi itu kecil lagi. Alhamdulillah di hati lah. Dan ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.